Paribasan rindik asu ginitik. Arti harfiahnya adalah pelannya anjing dipukul. Maknanya adalah seorang yang cepat sekali menerima perintah, segera melaksanakan. Pengertian yang lebih tepat dapat Anda simpulkan dari cerita berikut ini. Gareng adalah anak sematawayang dari Pak Broto, seorang juragan tembakau kaya di Birit. Meski sang ayah kaya raya, Gareng selalu kesepian. Dia adalah anak tunggal yang tinggal di rumah gedong magrong-magrong. Kesehariannya, Gareng hanya main video game dan menonton YouTube saja. Orang tua Gareng sampai pusing kepala. Bagaimana ya caranya agar si Gareng ini mau keluar rumah untuk main-main, atau syukur-syukur membantu bapaknya di los tembakau. Setelah diselidiki dengan seksama, Pak Broto menemukan fakta menarik. Ternyata Gareng punya gadis incaran yang membuatnya terkintil-kintil siang dan malam. Gadis itu bernama Siti Yulaikhoh, anak Kiai Kasan Besari dari Tembayan. Tentu saja Pak Broto tidak keberatan. Wong anaknya cantik dan solehah. Calon bisanya juga pintar mengaji. Wis, pokoknya mantu ideal. Maka sebagai bekal mencari nafkah kelak, Pak Broto menyerahkan salah satu los tembakonya untuk dikelola si Gareng. Maksudnya agar si Gareng ini mandiri kelak kalau sudah menikah. Reng, los tembakau yang dibayar itu kau urus ya. Ada tanaman tembakau 40 hektar di sana. Ogah Pak, kata Gareng singkat. Lu bagaimana toh? Itu buat bekal kamu kalau kawin sama Yulaikhoh tahun depan. Apa kamu mau menunda lagi? Bapak tidak akan melamarkan kalau kamu tidak bisa cari uang sendiri loh. Gareng kaget. Loh, kok bapaknya tahu? Secepat kilat dia bangkit meninggalkan video gamenya. Kapan, Pak? Saya berangkat ke Bayat. Wah, kamu, Reng. Kalau sudah ada maunya, ibarat rindik asu ginitik. Begitu disuruh langsung jalan.